sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Gondol Ucul. Ucul kemana kita kali ini? Silahkan simak video ini sampai habis ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut videonya, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah subscribe. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel Gondol Ucul. Jadi di video kali ini kita ucul ke salah satu pusat oleh-oleh yang ada di Bali teman-teman. Nah, ini salah satu pusat oleh-oleh favorit di Bali teman-teman. Jadi biasanya kalau wisatawan-wisatawan cari oleh-oleh ya, belanja oleh-oleh itu atau souvenir-souvenir ya, itu ke sini nih teman-teman. Nah, namanya Pasar Guang. Nah, tempat Pasar Guang ini ada di Desa Guang teman-teman. Jadi sebenarnya ada salah satu pasar lagi selain Pasar Guang ini ya, yaitu Pasar Sukawati. Nah ini satu arah dengan Pasar Sukawati ini teman-teman. Nah ini Pasar Guang ya. Nah ini parkiran Pasar Guang. Nah biasanya ini kalau hari libur ini penuh ini parkirannya ini teman-teman. Banyak bis-bis wisatawan parkir di sini ini ya. Nah ini parkirannya luas sekali teman-teman, ada untuk bis, ada juga untuk motor ya, ada di sini. Nah kebetulan ini pas kita datang ini ada masyarakat lokal yang sembahyang di Pasar Seni Guang Sukawati ini juga teman-teman. Nah ini lagi sembahyang di sini. Langsung aja kita masuk teman-teman. Di sini ada banyak sekali stan-stan toko-toko ya, yang di sini juga menyediakan aneka oleh-oleh khas Bali ya. Namanya juga pasar seni, tentu di sini barang-barangnya juga penuh cita rasa seni yang tinggi. Jadi di sini juga banyak baju-baju khas Bali gitu ya. Baju-baju dengan ornamen-ornamen atau gambar-gambar khas Bali. Selain baju juga ada lukisan-lukisan juga, ada souvenir, ada topi-topi ya. Nah, di sini terlihat teman-teman banyak sekali berjajar ya stan-stan yang menawarkan aneka pilihan baju. Ada kaos, ada daster, ada baju pantai dan juga ada lukisan-lukisan kayak gini ini teman-teman. Wah, macam-macam ya lukisannya, ada yang abstrak, ada yang realis ya, macam-macam. Ada lukisan ikan, lukisan pantai, lukisan patung, lukisan sawah ya, macam-macam teman-teman. Ada lukisan bunga juga. Dan menariknya lagi di sini teman-teman, kalau teman-teman belanja di sini teman-teman bisa tawar-menawar. Nah, di sini juga perlu teknik tawar-menawar juga ya teman-teman ya. Karena bisa jadi kalau misalnya teman-teman bersama rombongan, temennya dapat harga berapa, nanti temennya lagi dapat harga yang berbeda. Nah, itu karena teknik tawar-menawarnya juga harus pinter ya di sini teman-teman ya. Di sini harganya boleh ditawar ya. Kalau sudah sepakat, boleh bertransaksi. Makasih. Selain baju dan daster, di sini juga ada sarung khas Bali kayak gini teman-teman.
ada juga aneka hiasan gantung juga ya, patung-patung, gantungan kunci, dan kaosnya juga macam-macam ukurannya teman-teman, ada yang untuk anak-anak, balita sampai dewasa ada semua di sini. Nah ini aneka macam patungnya ini teman-teman, nah, ada patung burung-burungan ya. Ini ada hiasan-hiasan gantung, ada topeng-topeng khas Bali. Oke, boleh-boleh. Ini siapa? Bonjin. Iya, iya, iya. Ada topi Bali juga. Tidak bisa dibuka. Bim selabim. Bisa dibuka. Wih, ya. Ini namanya tempat hiasan. Kalau pencuri tidak tahu kunci, tidak bisa buka dia. Ini tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Mantap, hebat pak. Mantap. Ya, ini banyak jenisnya. Mantap nah, sekali teman-teman. Hiasan. Di beberapa tempat juga kita temui lukisan-lukisan juga kayak gini teman-teman. Nah, ini satu lorong penuh dengan lukisan ya. Lukisan bunga, lukisan pantai ya, lukisan abstrak, lukisan patung, lukisan candi, lukisan manusia ya, orang-orangan gitu ya. Pohon, wah bagus-bagus sekali ini teman-teman. Mantap sekali ya. Lukisan burung juga ada ya. Nah ini kebetulan agak lengang, kebetulan pas kita datang ini teman-teman, ini kalau pas musim liburan ini, wah wis ini banyak ini orang ya yang belanja di sini ini, sampai penuh ini biasanya. Di sini oleh-olehnya banyak pilihan sekali teman-teman, jadi jangan segan-segan untuk berkeliling dan juga jangan segan-segan untuk menanyakan harganya ya. Oke, itu tadi teman-teman jalan-jalan kita, ucul kita di Pasar Seni Guang. Kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.